Manchester United punya referensi alternatif untuk memaksimalkan potensi Manuel Ugarte. Setan Merah bisa meniru apa yang dilakukan Marcelo Bielsa pada sang gelandang di timnas Uruguay. Dalam jeda internasional baru-baru ini, Marcelo Bielsa bereksperimen dengan Ugarte yang menggeser posisi sang gelandang. Ugarte biasanya mengisi posisi gelandang bertahan. Namun pada laga melawan Peru, Bielsa menjajal sang gelandang sebagai bek tengah. Penampilan Ugarte sebagai bek tengah tergolong oke. Ia kerap melepaskan tackle-tackle akurat dan ia sulit untuk dilewati. Eksperimen Bielsa kepada Ugarte ini bisa menjadi alternatif bagi MU untuk memaksimalkan sang gelandang. Terlebih MU saat ini lagi kekurangan bek tengah. Pasalnya Lenny Yoro dan Harry Maguire harus menepi karir akibat cedera. Jadi jika Setan Merah lagi butuh bek tengah darurat, maka Ugarte bisa dijajal untuk mengisi posisi tersebut. Sebuah laporan menarik terungkap mengenai Thomas Tuchel. Rumor sang pelatih akan menjadi pelatih baru timnas Inggris itu merupakan siasat sang agen, sang manajer, untuk menekan Manchester United. Menurut laporan Independent, agen Thomas Tuchel dikabarkan menggunakan rumor timnas Inggris itu untuk menekan Manchester United. Ini disebabkan Manchester United disebut-sebut tertarik untuk menggunakan jasa Tuchel. Namun hingga saat ini manajemen MU belum kunjung memberikan tawaran untuk sang pelatih. Jadi sang agen mencoba membuat manajemen MU bergerak lebih cepat dengan mengaitkan sang manajer dengan timnas Inggris. Namun laporan di Inggris menyebut bahwa taktik agen Thomas Tuchel itu tidak berjalan lancar karena manajemen MU sudah punya keputusan terkait posisi manajer tim. Mereka dikabarkan masih akan lanjut bersama Ten Hag. Manajer asal Belanda itu akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki performa Man United. Jadi mereka tidak akan menunjuk manajer baru dalam waktu dekat ini, sehingga Tuchel belum bisa bergabung dengan Setan Merah. Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berpotensi menjadikan Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan RMC Sports, Zinedine Zidane yang sudah menganggur sekitar 2 tahun itu punya alasan mengapa ia tidak kunjung melatih lagi. Legenda timnas Prancis itu mengincar posisi sebagai manajer timnas Prancis. Ia ingin menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih Les Blues. Namun penantian Zidane ini akan sia-sia karena FFF masih percaya penuh pada Didier Deschamps. Sementara Deschamps juga tidak berencana mundur dari timnas Prancis dalam waktu dekat. Sehingga Zinedine Zidane mulai mempertimbangkan opsi lain. Menurut laporan tersebut, Zinedine Zidane saat ini membuka diri untuk melatih klub top Eropa. Ia masih mendapatkan pekerjaan sebagai manajer timnas Prancis. Namun sembari menunggu Deschamps lengser, ia memutuskan untuk kembali melatih lagi. Jika Manchester United bisa memberikan penawaran dan proyek menarik, Zinedine Zidane dikabarkan akan mempertimbangkan serius untuk menangani Manchester United. Sebuah pernyataan menarik disampaikan Benny McCarthy. Mantan pelatih MU itu menyebut bahwa Marcus Rashford sulit tampil dengan apik di Setan Merah karena pengaruh buruk orang-orang di sekitarnya. Menurut Benny McCarthy, salah satu penyebab performa Marcus Rashford tidak konsisten soal karena orang-orang di sekitarnya kebanyakan adalah penjilat. Orang-orang itu dianggap tidak memberitahu Rashford jika ia membuat kesalahan. Menurut McCarthy, Rashford saat ini masih menjalin kontak dengannya. Sang penyerang selalu meminta saran sang pelatih, terutama meminta bantuannya untuk mengevaluasi performanya. Mantan pemain West Ham United, Paulo Di Canio, mengatakan kalau para direktur Manchester United harus ditangkap atas keputusan mereka menjual Scott McTominay ke Napoli. Di Canio sangat menyayangkan kepergian McTominay. Oleh karena itu, ia mengatakan kalau para petinggi Manchester United harus ditangkap karena sudah melepas sang pemain. Penampilan apik McTominay membantu Napoli bertengger di puncak klasemen Serie A. Di Canio meyakini kalau Partinope bisa terus menjadi juara.
petinggi Manchester United menggelar pertemuan panjang yang disebut berlangsung sampai 7 jam. Namun tidak ada kabar terbaru soal Erik ten Hag setelah pertemuan tersebut. MU menggelar pertemuan yang melibatkan banyak petinggi, mulai dari Sir Jim Ratcliffe, Joel Glazer, Omar Berada, dan Ashworth, dan banyak bos-bos lainnya. Menurut laporan Kapeh Solhekol dari Sky Sport, meeting kali ini berlangsung selama sekitar 7 jam. Cukup lama biar begitu, setelah meeting tidak ada kabar atau gosip apapun soal pemecatan Erik ten Hag. Pihak MU tidak membuat pengumuman apapun terkait masa depan Ten Hag sampai saat ini. Artinya meski situasi tim kurang memuaskan, Ten Hag pasti dipercaya penuh untuk membimbing tim dan memperbaiki masalah di lapangan. Ada rumor baru seputar masa depan Ben Chilwell. Sang bek dikabarkan berpotensi bergabung dengan Manchester United di Januari 2025 nanti. Dilansir tim Talk, Chilwell berpotensi tetap bermain di Inggris di awal tahun 2025 nanti. Pasalnya Manchester United sangat berminat untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan itu, Manchester United sangat serius ingin mendatangkan Chilwell di bulan Januari 2025 nanti. Manchester United butuh sosok bek kiri untuk menggantikan Tyrell Malasia dan Luke Shaw yang terkena kasus cedera. Itulah mengapa MU menilai Chilwell bisa menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan yang sama, perwakilan MU dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan agen Chilwell. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang bek. Mereka juga menawarinya kesempatan bermain reguler di skuad Setan Merah. Proses diskusi ini masih berlanjut hingga saat ini. Belum diketahui apakah Chilwell bakal tertarik untuk pindah ke MU ataulah tidak. Manchester United nampaknya ketagihan belanja di Paris Saint-Germain. Terbaru raksasa Liga Inggris itu dilaporkan ingin memboyong Randal Kolo Muani dari Les Parisien. Menurut laporan Pichajes, Manchester United ingin menggunakan untuk merekrut Randal Kolo Muani sebagai bagian dari lini serang mereka. Manchester United perlu mendatangkan satu striker lagi agar lini serang mereka lebih komplit, dan Randal Kolo Muani menjadi incaran Erik ten Hag. Menurut laporan yang sama, MU berpotensi bisa mengamankan jasa Muani dari Paris Saint-Germain. Sang striker saat ini bukan lagi pilihan utama Luis Enrique di Paris Saint-Germain. Ia kalah saing dengan Lee Kang In dan Goncalo Ramos di lini serang Paris Saint-Germain. Jadi jika MU memberikan tawaran yang bagus, maka Paris Saint-Germain dengan senang hati akan melepas kepergian sang striker. Manchester United dikabarkan harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Randal Kolo Muani dari PSG. Sang striker masih terikat kontrak di PSG hingga tahun 2028 dan ia dikabarkan akan dihargai sekitar 80 juta euro oleh klub Prancis tersebut. Manchester United nampaknya harus gigit jari. Pasalnya Simone Inzaghi dikabarkan telah menolak tawaran membesut Setan Merah dan lebih memilih fokus bersama Inter Milan. Inzaghi terus dikaitkan dengan menggantikan Erik ten Hag yang sedang dalam tekanan di Old Trafford. Meskipun ia telah menolak tawaran dari seorang agen yang bekerja atas nama klub di akhir musim lalu. Selain itu, pelatih asal Italia ini juga menolak Chelsea sebelum mereka memutuskan untuk menawar posisi di Stamford Bridge kepada Enzo Maresca. Sebaliknya, Inzaghi menandatangani perpanjangan kontrak di Inter hingga musim panas 2026. Mantan striker Manchester United Luis Saha meminta Erik ten Hag untuk berhenti mencari-cari alasan untuk hasil buruk tim pada musim ini. Luis Saha menegaskan memenangkan trofi tidak akan menyelamatkan sang pelatih. Luis Saha melihat ada masalah yang terjadi dalam permainan Manchester United. Luis Saha pun mendesak pelatih asal Belanda tersebut untuk segera memperbaikinya. Erik ten Hag selalu menjadikan pencapaiannya meraih 2 trofi di MU untuk berkelit dari tekanan. Luis Saha pun meminta Ten Hag untuk tidak mencari-cari alasan.